Ya kesel. Kamu tuh gak pernah dengerin istri tuh kayak gitu. Senyumnya mana? Dadakan tadi malam kita itu tidur di sini disuruh Kak Paula. Aku mau ngambil laptop dulu, mau ngurusin itu. Oke. Okay. Oke, okay, nanti kita habis ini bantuin persiapan ulang tahun ya. Ya udah, ini ada mami papi yang bantuin juga. Kita gantian. Oh, mamanya sudah pulang. Mamanya udah pulang. Ya udah, mamanya pulang, aku kita pulang. Oke. Okay. Ini Kak ngambil laptop. Tutorial membersihkan upil. Apa sih, Ma? Mau ngapain sih, Ma? Biar mancing. Sayang, bentar. Wow. Banyak ya, gedong. Gedong loh ini. Tuh, upil yang ini. Alhamdulillah. Wah, halo selamat ini. Halo. Tolong. Oh iya. Ini. Sabunnya ada ya? Aduh. Jotos Sandi. Ini nih. Popok. Popok. Seneng ya? Minta popok Siti. Nih. Sementara. Kalau itu ada nggak ya sebelah sini? Iya dikit lagi saya. Enak ya ternyata ngambil upil lagi. Enak. Tumi. Itu ada nih. Tuh. Iya. Pantesan tak anu ya dek. Kecil upilnya gede. Lego kowe. Ya kan, mama mukanya sampai matanya. Awas netes. Iya sayangku. Sampai benet. Kata bilang nanti enak aja mau enaknya doang cium-cium aku. Upil enggak mau pegang. Kiano lupa nanti pegang pupnya Kiano. Pup doang mau. Pup doang mau. Okay, sambil Kak Paula mau mandiin Kano, aku mau bantuin pesenin Kak Paula untuk kapasan nante. Okay, Mi. Iya. Tak ketokan Mami. Cilup. Ngapain Mi? Mau mandiin Kano ya Mi? Aku pesen dulu ya. Habis itu mau bantuin beli gorengan, mau bantuin beli yang lain-lain. Tapi nunggu Kail kesini dulu. Nah, hari ini kita mau ngerayain acara selamatan ulang tahunnya Kak Baim. Jadi hanya keluarga inti aja, keluarganya Kak Baim, keluarganya Kak Paula. Jadi tadi udah dipesan makanannya. Kita liatin tuh. Tuh, ini ada kue dari Kak Baim. Nanti full videonya di channelnya Kak Baim tuh, yang di record sama Nikita sama Ocha. Papa Kiano happy birthday. Tuh, tumpengannya tuh nanti kita buka, kita potong-potong. Ini udah dibuka. Ini ada Mami. Ada saya. Kiano gimana? Aman? Bobo. Tuh, Kiano lagi bobo. Jadi kalau misalnya dia bangun, terdengar suara dari sini ya sayang? Iya, jadi aman. Udah sholat? Kamu kan nggak sholat ya sayang? Kak Baim lagi sholat tuh.
persiapan acara selamatan Kak Baim. Jadi hanya keluarga inti aja mas, keluarga dari Kak Baim, keluarga dari Kak Paula. Nah ini udah mau buka, jadi ceritanya tuh saya Kak Baim itu nggak tahu misalnya keluarganya akan datang ke sini. Oh tapi udah bilang tadi, tapi bilang apa? Oh rahasia. Rahasia, Kak Baim nggak tahu. Itu kan udah mau buka puasa tuh. Jadi ini kita tunggu aja. Ini video atau konten persiapan buka puasa. Buka puasa dan juga selamatan. Perayaan ya, nanti. Ya, tapi untuk detailnya kalian nonton di Bapak Baim Paula. Kendes, nah kita mau kasih lihat kalian atau mau kasih tahu bagaimana detik-detik acara selamatan ulang tahunnya Kak Baim. Ini kita lihat tuh. Kita lihat tuh. Ini makanan apa Pak? Bandar dari Bandar Jakarta. Oke. Tuh ada Pak Selamat. Ini ada Bapak yang selalu setia menjaga. Tiano, kita ke Pak Selamat dulu nih. Pak Selamat. Ya siap. Kasih ini dong, selamatan sama Kak Baim. Iya. Semoga umurnya umur yang berkah. Umur yang berkah. Iya. Rezekinya juga bertambah, semakin berkah. Mbak Paula juga sehat, hidupnya juga berkah. Kiano juga sehat sampai dewasa sampai tua. Mudah-mudahan anak yang berkah, anak yang soleh. Okay. Mudah-mudahan itu aja. Mudah-mudahan umurnya umur yang diberkahi. Amin. Allah Ta'ala. Amin. Apalagi ini bulan puasa, doanya mustajab insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Pak Selamat. Itu aja, makasih. Selamat buat Mas Bosku, doa terbaik aja dari saya, semoga rezeki tambah lancar semuanya, keluarganya juga tambah sehat semuanya, rezekinya lancar, amin. Sakinah mawaddah warahmah juga. Amin. Oke, terima kasih Pak. Siap. Rencananya sih kasih surprise. Bukan gitu. Ketahuan sama Kak Baim kan ahli. Panggil Pak Selamat buat doa. Nikita, kenapa lama kali datang ya? Kita lagi rencanakan. Kamu di sini aja, saya bilang gitu. Kak Baim ngapain keluar? Itu, hebat. Misikan. Enggak, emang. Ini udah disiapin loh, Kak. Kalau kamu lagi bahas sama, kamu lebih curiga, makanya biasa aja. Tuh, Teh Kiki tuh. Tuh ada papanya Kak Baim. Pa, sehat, Pa? Sehat. Ada Mami. Papi mana, Mi? Hah? Oh, di atas. Nikita, kenapa lama keluarnya? Kenapa lama keluarnya? Enggak, kan awalnya Kak Kiki mau masuk, kan? Kita awalnya udah kita mau udah masuk. Udah, kayaknya buka kumpengnya nih. Dia pake panggil si Pak Selamat, gak penting. Padahal aku udah bilang, ya kesel. Kamu tuh nggak pernah dengerin istri tuh kayak gitu. Kamu buka marah nggak pula? Kesel. Dua detik lah itu. Iya karena maksud aku ayo buka tumpeng, mana kamu manggil buyur ke Pak Selamat? Coba kamu nggak ke Pak Selamat? Nih lagi ini nih. Pada bahaya. Iya kaget kita. Kok dia nya keluar? Layang banget. Oke, jadi rencana itu mau kagetin Kak Baim. Kak Baimnya udah tahu duluan. Udah bilang, tunggu. Hebat, memang hebat. Pas tahu pas ada papak. Iya, padahal aku udah bilang, ayo bukain. Bener, pas udah mau dibukain. Ini pakai masker. Udah deh. Jalan. Emang orang jahil kalau dikerjain susah ya. Susah. Feelingnya dapat. Tapi sebenarnya itu juga. Nyanyi lagi tuh kan nih? Udah,
keluarga besar ini bahagia. Amin. Amin. Oke. Okay. Oh, cantik. Pas lagi ini tadi. Oh, lagi. Potong tumpengnya tuh. Potong. Iya. Pak, iya, potong. Oke, potong. Pulang rumahnya enak sekarang? Iya. Sejak ada kamu kan tuh rumahnya. Oh, gitu ya. Sama Wantinya lagi bobo. Piano tuh. Tuh, papa tuh ulang tahun tuh. Ketawa terus sama papa ya. Oke, kita lihat sayang. Aku mau batalin puasa aku dulu. Iya. Yes, aku mau recordin bagaimana sih suasana ulang perayaan ulang tahun KBAI. Ini keluarga inti aja ya. Oke, kita lihatin. Tuh ada papi. Ada kakaknya KBAI. Ada papanya KBAI. Kak Baim, makan dulu. Makan yuk. Yuk. Eh, ada Kiano tuh. Ya. Terus nih. Gimana duduk? Udah. Ini ada Nikita nih yang telat tadi. Terus ngapain? Telat keluar, jadi itu ibaratnya sih. Oh, itu keluarganya masuk langsung. Pernah tahu-tahu telepon jemput juga ambil batang. Rupanya nggak enak banget ya, aku pun kaget kan. Gagal gitu ya. Tuh suasananya tuh. Oke deh, aku dari tadi belum makan nih. Kita makan dulu yuk. Oke. Oh, ini ada bumbunya nih. Terima kasih. Oke dong. Senyumnya mana? Kalau Kiano manggilnya apa? Sama papa. Apa? Aki. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Tuh. Senyumnya mana? Ya gitu dong. Senyum lagi. Malu. Tuh mama tuh. Tuh. Tadi diam-diam. Cium. Kasih mama senyum. Senyumnya mana? Oke, nah di kali ini aku akan videoin lagi nih suasana ulang tahunnya Kak Baim tuh. Ngapain aja? Kita liatin ya. Tuh, lagi pada nonton. Ada Kak Paula, ada Teh Kiki, ada papa. Ada papi mami. Oh, ada Dek Michel. Dek Michel. Ada Kiano. Ada mami. Ada istriku tercinta. Makan donat bakpao. Mau donat nih. Donat bakpao. Bakpao. Jangan, Dek. Susu aja. Buat atau buat kamu ngambil. Ada kejutan kedua enggak, Kak? Enggak ada. Kayak Kak Paula udah sebel, kesel. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya tadi tuh udah berhasil, cuman Kak Baim kan biasa lah gengsi kan. Tadi udah kaget kok. Iya. Lagi pada santai-santai.
sedot, gak nempel tiba. Jangan nempel dia, jangan sok gini. Inilah suasana buka bersama perayaan ulang tahun Kak Baim. Jadi Kak Baim sama Kak Amza pada fitness. Aku mana aja deh, capek. Oke deh, nggak apa-apa. Jangan lupa buat subscribe dulu, like dulu, komen dulu, dan tonyo. Oke, dadah.